Yo, halo teman, kembali lagi berus Miras dan ya. Oke teman, jadi sini gue bakal bikin video baru lagi guys ya. Oke teman, jadi sini gue bakal ngebahas sedikit tentang video yang baru-baru ini tuh viral ya. Ya, menurut gue ini udah lumayan viral dan berdua kalian harus lihat dulu videonya yang mana. Video itu yang ini. Gue bakal ngelurusin beberapa tanggapan A-Team tentang video ini guys. Jadi gue benar-benar resah banget dengan A-Team yang menganggap kalau Bang Atta udah berubah. Jadi di situ kita harus lihat video ini dengan dua sisi guys. Yang pertama itu adalah sisi sosial atau masyarakat, dan yang kedua itu adalah sisi agama guys. Di sisi sosial masyarakat ini, kalau masalah orang yang waktu lagi salaman itu nyium pipi gitu, cara bilang bukan nyium pipi sih, kayak salam gitu di pipinya gini terus gini. Nah kalau dari sosial masyarakat itu sah-sah aja gitu guys, apalagi kalau di Jakarta kan itu udah lazim banget kayak gituan. Dan ya menurut gue itu lazim banget buat pemuda-pemudi yang masih muda gitu, dan menurut gue itu masih benar-benar wajar. Tapi kalau dari sisi agama, nah ini agak-agak bimbang sih gue ngejelasinnya. Dari sisi agama itu benar-benar gak boleh, dari yang gue pelajari guys ya, itu benar-benar gak boleh. Kenapa? Karena kalian salam dengan cewek aja itu kagak boleh coy. Cut, yang gue maksud di sini adalah perempuan yang bukan muhrim. Dengan salam tangan terbuka kayak gini itu kagak boleh boy. Lu harus kayak gini sama cewek, dan kalau lu mau salaman dekat, tangan ceweknya harus dilapisin dulu dengan apa gitu. Gak boleh dua kulit laki-laki dan perempuan itu bersentuhan boy. Kagak boleh kalau sebelum sah, sebelum nikah gitu, kagak boleh boy. Nah di sini tuh Bang Atta malah mendekatkan pipinya dengan pipinya si baby itu guys. Kalau menurut gue dari segi agama itu kagak boleh boy. Kenapa? Karena kalau dari sisi agama, lu belum nikah, lu belum muhrim boy. Jadi lu gak boleh salaman kayak gitu dengan orang yang bukan murim lu, yang bukan sedarah dengan lu gitu. Dari sisi agama Bang Atta salah, cuma lu jangan ngehujat juga. Lu bisa ngingatin, tapi lu jangan bilang kayak, "Bang, gue kecewa banget sama lu." Gak boleh boy. Lu harus kayak, "Bang, sebaiknya lu jangan kayak gitu." Kita sebagai A-Team tuh harus dewasa juga boy. Bukan kita harus kecewa-kecewa aja gitu. Gak boleh juga coy. Ya jadi kalau dari sisi agama ya Bang Atta salah guys ya. Tapi kalau dari sisi sosial masyarakat, itu lu salam kayak gitu doang itu lazim banget gitu. Lu boleh, boleh aja gitu. Karena kalau dari sisi sosial masyarakat ya itu gak masalah guys. Itu benar-benar lazim dan itu benar-benar sah-sah aja. Karena di Jakarta pun pergaulannya itu ya bebas gitu. Lu gak apa ya, lu gak terikat banget kalau di Jakarta. Tapi kalau di Aceh sih, kalau lu kayak gitu bukan muhrim, itu agak aneh coy. So iya guys, jadi pemikiran kalian kalau Bang Atta kayak gitu itu udah beda. Gak coy, itu wajar aja. Karena dia kayak lu jumpa sama teman lama lu, dan lu bener-bener udah kenal banget sama dia, bahkan lu udah mau nikah sama dia dulunya. Ya apa salahnya kalau lu salam kayak gitu? Itu kan salam spesial namanya coy. Tapi ya kalau menurut agama, lagi-lagi itu gak boleh boy. Umumnya itu kan kita harus ngeriat sesuatu itu dengan segi sosial masyarakat. Karena kalau sosial masyarakat itu kan umum boy, tapi kalau agama itu kagak umum. Karena ada yang agamanya ini, ada agama ini, ada di agama ini tuh boleh, di agama yang ini gak boleh. Lu bisa bicarain soal agama, tapi lu bicarain itu secara baik-baik, bukan langsung, "Bang, gua gak setuju sama lu. Bang, itu haram." Gak boleh boy, lu harus halus-halus. Tapi kalau sosial masyarakat, ya itu wajar karena itu umum guys. Jadi kalau sosial masyarakat itu kayak semuanya juga bersosial, semuanya juga bermasyarakat, ya itu gak masalah. Tapi kalau masalah agama ya gue bilang sekali lagi, Bang Atta kalau masalah agama itu emang agak salah guys ya, agak salah. Jadi ya mau gimana pun gue gak bisa ngatur Bang Atta juga, karena Bang Atta juga bukan abang gue atau saudara gue atau siapapun gue. Bang Atta cuman idola gue banget. Ya buat kalian A-Team yang ngedown gitu, yang bilang, "Bang Atta lu gak boleh kayak gitu," mulai dari sekarang lu coba berpikir positif. Lu boleh nasihatin Bang Atta, tapi tolong jangan lu marah-marahin gitu, jangan lu hujat gitu. Kalau bisa lu DM gitu, ngerti gak maksud gue? Jadi lu tuh ngomongnya itu bener-bener harus halus untuk ngingatin Bang Atta. Ya meskipun di sini Bang Atta gak terlalu salah, karena kan ciumnya juga cuman cium kayak salam biasa dengan teman lama. Tapi ya kalau agama ada pasti salah guys ya. So ya gue di sini cuma mau ngebahas itu doang, mau meluruskan pemikiran A-Team yang salah. Gue cuma mau A-Team berpikir lebih dewasa dan berpikir lebih memilah gitu, yang mana harus lu marahin, yang mana harus lu baik-baikin gitu. Di sini gue cuma mau mengingatkan ke kalian doang, jangan terlalu cepat marah-marah, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan, jangan terlalu cepat menghujat orang lain. Di Instagram gue banyak banget yang nge-repost Bang Atta buat kayak gini, Bang Atta kok jadi kayak gini gitu ya. Jadi ya menurut gue itu lu gak boleh kayak gitu guys. Lu harus menghormati Bang Atta juga, karena Bang Atta juga udah gede. Jadi lu gak boleh ngatur-ngatur dia boy, karena dia juga bukan saudara lu. Jadi lu bisa mengingatkan itu secara perlahan-lahan, bukan secara langsung marah-marah gitu. Gak boleh boy. So ya, jadi buat kalian yang A-Team di sini, mohon jangan hujat gue, karena di sini
sini gue cuma mau mengingatkan yang baik-baik doang. Gue bukan mau menyebarkan video ini, tapi gue cuma mau meluruskan etim-etim yang udah salah, guys ya. Jadi buat etim-etim yang belum tahu masalah ini, ya kalian udah tahu kan masalah ini, dan kalian jangan sampai kayak etim yang lain yang down ngedown gitu dengan Bang Atta. Karena prinsip gue itu gue ngelihat dua sisi dari satu video itu, bukan cuma satu sisi. So ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like dan subscribe, dan buat etim yang lagi nonton ini, please jangan hujat Bang Atta. So ya, kalian bisa dukung Bang Atta terus biar lebih positif ke depannya dan lebih baik lagi ke depannya, coy ya. Jadi jangan hujat, lu bisa nasihatin tapi secara perlahan-lahan, bukan secara marah-marah dan secara ngedown-down kayak gitu. So ya, mungkin segitu aja video gue. Jangan lupa di like dan subscribe, dan see you next time in next video, and bye-bye.